Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, usai dinyatakan bebas dari segala tuduhan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan menantang AF untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. AF ditantang untuk berdebat terkait dengan kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina hingga membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. Kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Kita debat bersama, ketemu. Kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aep, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya, begitu.